Halo guys, selamat malam, selamat bersantai. Jangan lupa ngopi, jangan lupa makan gorengan, dan jangan lupa pakai masker untuk mencegah COVID-19. Dan besok kita sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Ha, Mang Mat. Bedegawi Mang Mat. Oh, Yowan. Bedegawi Yowan. Mantap di Huma. Tahun ini kita nggak mudik ya guys. Tahun ini kita nggak mudik dikarenakan ada larangan dari pemerintah. Jadi kita nggak bisa mudik. Kemungkinan besar kita bakal lebaran di rantau. Untuk seluruh perantau yang ada di Kota Bekasi, tahun ini kita nggak bisa mudik. Baik yang ke pulau, yang ke arah Jawa, ke Sumatera, itu semua nggak bisa mudik. Kemungkinan besar kita mudiknya itu nanti habis lebaran, itu juga kalau ada libur. Nah, kalau nggak ada libur ya mau gimana lagi, ya kan? Kemungkinan tahun baru. Jadi mohon bersabar buat perantau-perantau yang ada di Kota Bekasi, Kota Jakarta, Tangerang, yang sejabodetabek, tolong bersabar, tahan dulu, jangan sampai mudik, sayangi keluarga kalian. Kita ikuti dulu peraturan pemerintah, nggak boleh mudik, ya udah kita jalanin, nggak boleh mudik, ikutin, sayangi keluarga kalian, tetangga kalian, sayangi. Larangan mudik sudah diterapkan besok. Tambah gawat. Ini Pak, yang perlu sempat aku bilang masalah bulan. Tapi yang pengen mudik itu masih banyak. Nah, untuk daerah Jawa, teman-teman kerja itu semuanya pengen mudik. Jadi mereka enggak menghiraukan aturan pemerintah, dikarenakan mereka kangen sama keluarga mereka di kampung. Mereka banyak yang pengen mudik. Ya bukan mereka aja sih sebenarnya, saya juga pengen mudik. Oke guys, jaga kesehatan kalian, jangan sampai kita terpapar virus corona, virus yang paling bahaya. Kalau bepergian selalu gunakan masker ya. Jangan lupa, apalagi yang bawa motor, tolong masker dipakai, sarung tangan,
Di kota Bekasi, bawa penumpang hanya bisa bawa istri. Nah, selain istri nggak boleh, apalagi pacar. Kalau pacar nggak boleh ya. Bonceng pacar selama PSBB itu nggak boleh. Jadi kalau bawa istri itu boleh, tapi harus ada foto bukti nikah. Kalau nggak surat nikah. Tapi ribet juga sih kalau bawa-bawa buku nikah mah. Mendingan kita kasih unjuk fotonya aja ya, oke? Itu sudah berlaku di Bekasi. Sudah berlaku di Bekasi. Jadi tolong yang berpergian gunakan masker, sarung tangan. Kalau bawa istrinya usahakan ada foto pas waktu lagi nikahan di HP-nya, biar polisinya percaya. Kasihan kalau misalkan istri kita diturunin di jalan, ya kan? Tolong jaga kesehatan kalian. Kurangin dulu nongkrong-nongkrong. Nongkrong-nongkrong itu dikurangin dulu. Stay home dulu di rumah. Oke. Kita cegah COVID-19 alias corona, virus yang sangat berbahaya. Ini juga sudah hampir seminggu ini diliburkan dari perusahaan. Mau main gak bisa. Mau gimana lagi kan? Main gak bisa. Nongkrong apa lagi? Gak bisa. Ya udah diem-diem di rumah. Kalian yang bilang pengen mudik itu sama, gue juga pengen mudik. Temen gue pada ngechat, bisa nggak mudik kita, bisa nggak mudik, kapan mudik? Kalau gue jangan ditanya kapan mudiknya. Daripada gue dicegat di jalan, disuruh pulang lagi muter balik, mendingan gue kagak mudik dulu tahun ini. Nggak apa-apa gue lebaran di tanah Jawa, nggak apa-apa, sama aja daripada kita mudik dicegat di jalan, ya kan? Ya mending kalau misalkan disuruh muter balik. Kalau kita di karantina gimana coba? Buat perantau seluruhnya sejabodetabek, usahakan jangan mudik dulu tahun ini. Bersabar. Sayangi keluarga kalian. Nyawa gak ada beliannya bro, ya kan? Nyawa cuma satu. Kalau ada jualannya mah gak masalah. Sampai di WA gue tuh banyak chat, di grup juga banyak, isinya mudik-mudik, bingung mau mudik-mudik enggak, udah enggak usah mudik, ngapain mudik ya kan. Sama gue juga perantau di sini. Jadi kita sayangilah keluarga kita. Usahakan jangan mudik dulu, ikutin dulu peraturan pemerintah. Ya mungkin kalian ada yang di lockdown, dirumahin seperti saya dari perusahaan. Kalau bisa jangan keluyuran, stay home. Tapi beda juga sih di rumah. Bener sumpah bete, gak ada kegiatan. Mau ngapa-ngapain susah. Ya kan.
gua ke warung aja itu kalau nggak pakai masker ditegur, suruh pakai masker. Untung-untung nggak suruh pakai sarung gua, suruh pakai masker. Halo Fikri, apa kabar Fik? Apa kabar Fik? Tarawih pertama, alhamdulillah lancar. Masih bisa tarawih tahun ini, walaupun dibatasin ya. Tarawihnya dibatasi, jadi nggak boleh terlalu penuh. Tapi berhubung ada corona, kita nggak bisa mudik lagi.